membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab orang jahat tidak punya nyanyian. Berarti kita yang
yang membicarakan musik itu orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mengeluarkan frekuensi-frekuensi yang indah untuk dinikmati. Begitu yang sini nyanyi, ada kumpulan frekuensi ke dalam diri saya dan saya sampaikan ke istri saya, ini luar biasa. Low frekuensi yang dikeluarkan itu bisa mengubah hati saya bahwa kita itu semua punya kesamaan bahwa instrumen musik dapat dipakai sebagai sebuah alat perdamaian. Saya sebenarnya yang pertama sangat bersyukur sekali ya, karena mahasiswa itu penuh dengan semangat untuk memberikan tampilannya yang terbaik kepada seluruh sivitas akademika di IAIN Ambon ini. Dan dengan begitu, kita seperti membuka jalan untuk mahasiswa agar terus memberikan kreativitas-kreativitasnya, bukan hanya di lingkup kampus, tetapi juga mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Ambon City of Music kan, bisa di tingkat kota Ambon, tingkat provinsi, bahkan mungkin di tingkat nasional juga. Karena memang pusat musik ini memiliki kerjasama juga dengan Ambon City of Music dan juga dengan Badan Ekonomi Kreatif dan juga dengan UNESCO. Maka dari itu memang kreativitas mahasiswa dalam seni, terutama seni musik ini harus sangat ditingkatkan dan terus dibangun agar mereka tetap semangat bahwa mahasiswa IAIN ini memang memiliki bakat seperti ini. Oh ternyata bisa ya seperti ini, mahasiswa itu berkarya seperti ini. Musik tradisi ini perlu dibangkitkan dan juga harus dibangun kerjasama antara IAIN dengan Ambon City of Music. Supaya apa? Biar kita tidak hanya di sini-sini saja, jadi bisa tampil di luar juga. Kalau untuk di pusat kajian ini, kita akan tetap melaksanakan latihan rutin dan kita akan berusaha membawa anak-anak ini untuk bisa ditampil di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Dan besar harapan saya ada ini peran dari rektorat juga, dari pimpinan khususnya, agar anak-anak ini ditampilkan dalam acara-acara khusus IAIN Ambon. Misalnya kalau acara wisuda ataupun seminar, gitu kan bagus. Kalau mereka pembukaannya diisi dengan acara-acara tari dan musik. Jadi secara tidak langsung, mereka juga mengapresiasi hasil kerja keras mahasiswa itu dengan menampilkannya dalam acara-acara kampus.